dengan lebih banyak melakukan pelatihan kepada BPD, maka seluruh regulasi atau peraturan serta peningkatan wawasannya lebih sinkron dengan kemajuan-kemajuan yang sementara ini berkembang sangat pesat. Mengapa ini harus dilakukan? Karena BPD untuk memperkuat lembaganya di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kenapa itu harus dibuatkan? Karena dana desa kita tahu sudah 4 tahun masuk di seluruh Indonesia. Dan kalau itu tidak ada yang mitra harmonis antara BPD dengan kepala desa, maka saya kira ini tidak bisa tercapai. Oleh karena itu, kita berikan pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana tugas mereka, bagaimana fungsi mereka, bagaimana kewenangan desa sebagai perwakilan dari masyarakat yang menampung dan menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi masyarakat desa.